misalnya. Kalau bisa tiap bulan pemilu Samsul biar banyak ya, nanti diulang. Terus jagoannya kalah. Apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya juga ya. Terus gimana kalau diulang nih? Misal jadi nih diulang, tapi ternyata tetap kalah. Masih minta mau diulang lagi? Hah? Ya, jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silahkan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke? Kasihan cuy, kayaknya Gibran nih baru bangun sahur ya. Dia belum tidur dari sahur, udah diwawancarai, matanya ngantuk teman-teman. Terus kebiasaan ya orang-orang wartawan nih kalau wawancara Gibran kayaknya kameranya harus banget ya deket mukanya dia gitu. Udah mukanya ngantuk, di zoom lagi kelihatan pori-porinya cuy. Ribet ya 0301 ya pendukungnya ya. Maksudnya mau diulang sampai apa sih cuy? Misal diulang deh, oke 03 menang, kita berandai-andai walaupun lebih real ada Pegasus dan Unicorn daripada 03 menang. Cuma misalnya menang deh ya, apakah 01 bakal minta diulang? Apakah legowo? Enggak. Pasti 01 juga akhirnya keluar-keluar juga. Kalau 01 menang, 03 juga pasti minta diulang lagi. Intinya kalian cuma minta kalian menang. Egois itu namanya. Ya, tapi gue sih setuju lah, terserah lah. Kalau mau minta diulang gak apa-apa lah, biar libur lagi, banyak roastingan lagi, banyak debat-debat capres yang bisa gue react lagi. Gak apa-apa kalau minta diulang, gue setuju. Hai guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Maaf kalau openingnya langsung saya kasih Gus Samsul biar fresh ya. Jangan lupa untuk di subscribe channel Stephen Yang, di follow semua akun sosmed gue di sini, dinyalain dong tombol lonceng notifikasinya, di like di tombolnya di bawah sini, di bawah video like, jangan kebalik ya. Kalau yang ada bawah dislike, gue selepet kalian kalau klik itu. Oke, dan tanpa babi bu, tanpa cangcingcong, kita langsung masuk ke pembahasannya dan let's go. Daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID. Di tempat kami COVID banyak. Lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang kok, tanpa melihat videonya kita tahu itu suara dan argumen siapa ya, teman-teman ya? Punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Jujur deh kalian anak abah, ngerti gak sih kadang yang abah kalian omongin? Jujur ya 2024 Anies Presiden, 2024 Anies Presiden, Anies jadi Presiden. Saya kira lagu saya ternyata tidak buruk-buruk amat teman-teman. Lagu saya masih enak ya ternyata didengerin ya. Kunti pocong. Wah, pocong raksasa anjir. Kok bisa di... Ah! Dosa lo ya, bulan puasa ya. Bulan puasa ngaget-ngagetin dosa, cok. Shopee pesanan sedang diantar ke alamat tujuan. Gue yang sedang menunggu di teras. Anjir, nunggunya udah kayak... kayak mau ngajak dinner, anjing. Tapi kalau apa kita nunggu di depan teras ya, abangnya kayaknya lama gitu nyampe nya ya. Tapi kalau kita nggak nunggu nih, kita tinggal mandi, tiba-tiba udah ada di depan, cok. Memang gitu, sesuatu yang kita tunggu malah lama biasanya nyampe nya. Wih, udah siap kaget padahal, kenapa nih? Abang agak pecah tuh telur puyuh guys. Normal dancer. Wow, cantik tuh. Oke, yang nggak normal? Jadi gue kalah sama lebah cuy, lebah aja lebih jago goyang daripada gue ya. Lucu cuy tapi lucu. Beagle no, Beagle. Anjir, mau kasihan tapi lucu cuy. Tapi lucu cuy, anjir. Anjir kenapa jadi kayak goblin gini guys? Guys, kenapa kayak falcon gini guys? Anjir kasihan. Buset jadi Einstein dia guys. Gila, yang salah siapa ya iseng gitu. Buka cok, kayaknya karena banyak yang mencari ini deh. But temennya ditabrak, dia masih aja mirror selfie anjing. Memang bener kameramen never dies ya guys ya.
aku tuh nggak suka toge kayak gini. Sukanya? Tapi aku mau toge. Kamu tahu toge apa? Apa yang tuh? Aku mau? Apa? Together forever with you, sayang. Apa? Perasaan gue udah pesen kusen dari tadi belum dikirim-kirim sama engkohnya ya, malah bikin video TikTok dia. Udah pesen dari tadi nih kok. Bengkel belum dibuka udah bikin TikTok aja nih kokonya. Kenapa keluar aslinya, Cok? Langsung dirubah settingnya anjing. Momen warga Jaktim antri takjil gratis, tapi yang ngantri sendalnya doang kreatif. Bisa, bisa. Nanti saling klaim. Ini sandal gue nih, gitu. Mirip lah, gitu. Ini yang suka gini ya di kolom komen biasanya. Nitip sendal kalau rame kabarin ya. Kayak gitu tuh biasanya tuh. Cuman aja Chef Juna, coy. Chef Juna made in China, coy. Tali lintar. Aja mirip, coy. Noahnya juga, coy. Bang Morel. Woi. Satu lagi. Anjir, ada agenda dunia apa nih? Kenapa para sepuh-sepuh pada kumpul ya? I'm gonna show you how to make all of this in a rice cooker. Beef pepper lunch. Okay, so I know pepper lunch is typically done on a hot skillet, but I couldn't help but try it out on a rice cooker. And y'all know I'm a dog for rice cooker recipes. Just like every recipe I've put out in this rice cooker series, it's all done in one pot. So just marinate some thinly sliced beef with the ingredients on the screen and assemble in the rice cooker. Start with the bed of rice, then onions, corn, the beef, more corn, scallions, lots of pepper, and two slices of butter for health. Cook it on the regular quick rice setting and enjoy. Videonya tentang apa sih? Oh, masak ya? Oh, masak cuy. Lek sholat Jumatan budal ora? Nggih. Arang-arang. Nggih, arang soalnya seminggu pisan. Bener juga sih. Sholat Jumatan seminggu sekali makanya jarang-jarang. Iya, iya. Kowe tak sampluk salon kowe kok. Lek sholat. Iya, iya, iya. Memang orang yang paling sesat adalah orang yang sholat Jumatan lebih dari satu ya, seminggu ya. Sesat itu teman-teman, jangan. Coba nyanyi dong, Mas Ritual. Memandangmu najis. Kok najis, Cok? Mimi Peri udah mau salting loh. Mimi Peri udah mau happy dia, malah dibilang najis. Pizza sauce. Mushrooms. Mushroom. Bacon. Bacon. Onion. Pepperoni. Okay. Gue baru sadar anjir yang bawah. Yang bawah Pak Anies. Anjir, gue kira apa bedanya ya. Saking cantiknya Pak Anies ya kalau pakai mukena ya. Anjir, akhirnya Pak Anies memilih untuk bertobat, guys. Wah, sholat sih. At least dia tidak meninggalkan ibadahnya ya. Salut sih. Tapi komennya ruku aja gitu ya. Oh, ibadah orang lo diurusin ya. Gue kira sama pacarnya aja, kenapa sama Uber driver, Cok? Jir! Sat! Cita-cita saya Cendes, Marisa Kapal laut, cita-cita kapal laut. Gak apa-apa sih punya cita-cita, tapi kapal laut, Cok. Sholat rawi saat ini. Oh iya, pertengahan bulan puasa biasa. Yang cuma stay di masjid adalah pemain inti, pemain cadangan pada guhum semua ya teman-teman ya. Halo kak. Can everyone stop call me kak? Wow. So annoying. Enggak. Terus yang apa? Siapa tahu lu lebih tua. Kelas berapa ya, Dek? Hah? Apa? Adek? Mungkin ngomong ya, Adek. Apa sih si bocil? Gue udah kelas 3, anjing, masih kelas 3 lo, Cok. Mau naik kelas 4. Gue udah gede. Gede mata lu, gede. Lu menstruasi aja belum gitu loh. Satunya udah gak mau dibilang dewasa, tapi gak mau dibilang anak kecil ya. Orang-orang ini selalu terbalik-balik ya. Riset mengatakan mendengarkan lagu Taylor Swift memiliki IPK tinggi.
Sumber taylorswiftfandom.com. Wailah, risetnya dari website apa, dari fanbase-nya sendiri. Ya iyalah cuy, ya iyalah. Gue kalau juga riset ke fan Stefan Yong juga, nonton video Stefan Yong bisa mempertebal imun, bisa gue klaim kayak gitu. Ya Tuhan. Oke lah guys, masih nonton video ini, kita ketemu lagi di besok hari. Pesan gue, jangan sampai bolong puasanya ya sayang.